Ki, aku tahu kamu kehilangan Om Harry banget. Tapi sampai kapan kamu mau terus gak punya semangat kayak gini? Apa yang mesti aku lakuin buat bikin kamu senyum lagi sih, Ki? Halo? Halo, Kim. Kenapa ya, Mas? Bisa ke studio sekarang, gak? Ada meeting dadakan nih. Semua harus ketemu sekarang. Emangnya gak bisa ditunda dulu ya, Mas? Kalau bisa ditunda, ngapain ada meeting sih? Kenapa? Lo gak bisa datang? Kalau gak bisa, lo gak usah ikut aja deh project yang sekarang. Biar gue cari yang lain. Bisa, Mas. Bisa. Saya bisa kok. Yaudah. Jam lagi ya, sudah di studio ya. Iya, Mas. Aku pergi dulu ya. Aku ada meeting dadakan project komik online aku. Kamu gak apa-apa kan ditinggal? Iya, aku gak apa-apa kok. Nanti minta tolong tutupin pintunya aja dari luar. Iya. Nanti kalau misalkan aku selesai cepat, aku kesini lagi ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi. Pak Hengki. Iya. Duduk dulu, Pak. Gak usah, Ki. Makasih. Ada apa Bapak kesini, Pak? Oh iya. Bapak kesini menganterin surat dari kelurahan untuk pengurusan akte kematian Pak Heri. Akte kematian. Adapun syarat-syarat yang lainnya udah Bapak tulis di sini. Nanti kamu urus sendiri ke Dinas Catatan Sipil. Kalau begitu, saya permisi. Assalamualaikum. Ya udah, Rai, nggak apa-apa. Makasih ya udah ditengokin. Ini gue udah selesai kok sama editor. Gue langsung mau ke rumahnya Rizky. Iya, makasih ya. Lagi yang tinggalan, Pak. Ki, aku turut berduka. Padamu, namun kau milik saya.